Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita lagi di jalan, ketemu ODGJ lagi tuh. Itu mobil papur di depan tuh. Ada ODGJ tuh. Tuh lagi kita lagi kejar-kejaran nih. Kita 3 mobil, teman-teman. 3 mobil dan kita lagi kejar-kejaran di sini. Semoga kita bisa bantu ODGJ di sini ya. Tuh lari ke sawah tuh ODGJ-nya tuh. Tuh dia. Tuh dia ODGJ-nya. Aku sini aja. Yuk, semua mengerin. Yuk, lancar semuanya ya. Kasian tuh, pakai tali rapia tuh. Ayo duduk dulu. Sampai haus toh. Ayo, gak boleh. Jangan lari-larian. Ayo, duduk dulu. Minum gak boleh sambil berdiri. Ganti majikan. Sekarang tak tanya jenengan kenapa tadi lari-lari? Takut ya? Kenapa lari-lari? Eh? Enggak ada kok lari. Saya tadi enggak lari. Oh, cuma jalan aja. Takut. Oh, takut. Ini tak kasih minum. Ayo. Ini minum. Sampean ngerokok enggak? Ngerokok. Ayo ngerokok enggak? Kok kretek katanya, Pak. Kok kretek. Nih, ada tuh. Lebih mahal dari kretek. Amit. Bon. Diminum dulu. Nah, biar enggak tegang. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup boleh? Nah, ini dipegang tangan ini. Nah, terus ini nadi rokok yang bagus. Kita enggak jelek toh? Ini bapaknya pakai celana. Pakai tali rapi ya, Dek? Pakai celana lu. Sampai seumpama saya kasih celana mau enggak? Mau. Mau ya? Mau, baju baru sama baju baru ya. Mau coba ya. Lihatin. Saya baik kan? Iya. Nah, mau sembuh. Mau sembuh. Makanya jangan lari-lari bapaknya. Apa? Ngumpul sama teman. Sama teman. Temannya di mana? Rumahnya jenengan mana? Temanku. Bukan rumahnya jenengan mana? Omain di. Di mana rumahnya di mana? Apa? Apa kita sama jalan-jalan bisa kan? Enaknya gini. Enaknya sama duduk lek aja. Bisa kan? Nah, kalau duduk lek ini kan bapaknya enak. Kita potong Pak ya rambutnya ya bersih Pak ya. Ya, kita potong ya. Kalau dipotong itu mahal. Ya, potong aja kalau apa biar bersih. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Ini tadi ketakutan. Kayak bekas luka atau apa tuh lihat rambutnya. Tapi jitin ya. Kasian. Terima kasih katanya. Abis ini mandi dulu, abis mandi baru baju baru. Larinya kenceng ya. Kenceng larinya. Bisa ke gang-gang juga kan larinya. Satu orang yang nangkep 10 orang kanan kiri. Namun alhamdulillah. Orang sini banyak yang kenal. Iya. Jadi baru tahu ya niat kita ya, Pak ya. Hari ini kita ditemani sama Mas Adit. Ya nanti link YouTube-nya nanti kita tampilkan di anu ya. Siap. Ya. Ini aku potong ya, Bur ya. Boleh. Mana coba lihat bukunya. Apa ini? Bukunya. Mas, dipotong kukunya. Bismillah ya. Sambil ngerokok, enggak apa-apa. Kita orang baik. Ayo, sudah dilanjutin. Mandi di situ. Boleh? Disiapin kok. Oh, ya alhamdulillah. Kodes dicegak. Kalau mau ambil pasien lagi di kiri jalan Cokro Maruta ada satu. Ini alat potongnya siapa? Punya saya. Kumpul kan. Wah, udah bersih dah. Pak, namanya siapa, Pak? Biro. Pak. Didi. Loh, macam namanya. Jenengnya siapa? Gimana, Pak? Pabur. Jenengnya sopo. Pak. Bapak. Pak. Pak, jenengnya sopo, Pak? Bapak dari mana? Enggak tahu namanya. Oh, namanya enggak tahu katanya ya. Mau tahu nanti orang Jawa Barat mau. Namanya di situ tak mandiin. Orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Tahu. Nah, kita bisa benar. Nah kemarin tidur di itu Pak Bur. Jadi makam. Ada juga yang tidur di makam. Orang Jawa Barat itu. Iya. Pasti orang.
kasihan ya. Ayo mandi ya, habis mandi. Habis mandi pakai baju baru. Yuk, yuk, yuk. Kacep yuk, 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 kacep yuk. Ini udah kalau enggak apa-apa. Ini pakai tali rafia tuh, lihat tuh. Bukan tali rafia ini apa nih namanya ini? Kamu jangan anu, Pak, lari. Lari di sini pasti. Kita tadi nyergapnya tuh pas dia lari ke sawah gitu loh. Jadi kasihan juga. Karena kita ketemu di jalan di Jatim nih. Kita belum tahu dia asli mana nih. Di Pagotan ini ternyata. Hah? Di Pagotan ini. Pagotan. Iya. Pagotan. Pagotan tuh masih daerah sini apa ya? Iya, Madiun ya, Madiun. Madiun. Kalau enggak pakai ini, becak berisi kepalanya karena ada ketanya. Iya, berminyakan tadi kan. Iya. Becak mana oli. Woi, tebal tuh, kecil tuh, lihat tuh. Masih segar ya, udah bertahun-tahun ya. Berapa kali nggak mandi, Pak? Udah berapa hari, Pak? Oke, kita udah selesai rapihin semuanya. Langsung kita bawa pulang. Langsung bawa pulang ya, Pak Bur ya, mantep. Biar nambah pasukan di rumah ya. Jadi ini nambah satu berarti totalnya ada 50 orang. 50 orang. Hah? 52. 52? Oh, mantap. 52 orang. Tadi banyak banyak teman di sana. Ya, namanya di namanya Lampu. Siapa namanya? Tadi siapa namanya? Yoyo katanya. Yoyo. Yoyo. Yoyo, rumahnya mana? Hah? Mana? Jalan Kemiri. Nah, ini nanti di rumah kita rawat. Biar ngomongnya ada karuan-karuan kalau dikasih obat nanti. Dia namanya rumahnya mana? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana, Pak Yoyo? Oh, ikut teman kontrak. Ikut teman kontrak di mana? Di mana kontraknya? Tidak ada ya sudah. Ya sudah, kita biar enggak lama-lama. Yang jelas kami mohon maaf siapa tahu tadi tayangan kita ada yang enggak sopan. Iya, betul. Ada juga mungkin kekerasan atau apa, yang jelas tujuan kita baik. Baik, tujuannya baik. Tadi masnya ini lari karena takut. Jadi ketemu kita tadi di lampu merah langsung kabur. Nah, saya ngikutin pelan-pelan, ternyata masnya masuk ke lapangan. Begitu masuk ke lapangan, kanan, kiri, depan, belakang banyak tim. Jadi akhirnya ketangkep. Setelah ketangkep kita mandiin, kita pergi. Sekarang waktunya kita ajak pulang. Ajak pulang. Enak enggak? Enak enggak? Nih, enak siapa gak? Yang kenal nih? Siapa enak yang kenal? Gak? Nanti bisa menghubungi. Ya, menghubungi saya karena nanti ini masuk ke tempat saya. Pak Pur ya. Okay. Namanya Pak Yoyo di Jawa Timur, nanti langsung masuk ke Yayasan Pak Pur. Ya, mantap. Yayasannya apa, Mas? Yayasan apa? Berkah Sinar Abadi. Berkah Sinar Abadi. Di Lamongan, Jawa Timur. Buat okay. Teman-teman yang kenal, lalu, langsung aja nanti. Di sini saya, Mister Salepo. Mister Salepo. Oke, langsung masuk mobil. Muat gak, Pak Bur? Pak, muat. Muat gak? Yuk, kacau. Udah, ikut aja. Ah, mantap. Ini langsung kita kasih minum obat tidur sama nanti. Tidur langsung ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Ambil positifnya, buang yang negatifnya. Kita mau lanjut lagi eksekusi orang-orang di jalan di Jawa Timur. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen di bawah. Dan jangan lupa support terus channel Dipovi, Punomo Belajar Baik, dan Mr. Talembo. Saya Dipovi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.